di sini sampai besok. Ntar tuh ya, bakalan ada bule penjajah datang ke sini. Bule? Oh. Penjajah? Ya. Wow. Bule perempuan. Tungguin aja. Siap urgunya. Tak ke sini. Aku usir. Usir. Stop. Kamu Belanda kan? Kamu mata-mata kamu? Kamu mengadu domba bangsa kami di sini? Pergi. Agam, agam. Kenapa sih? Dilihat dari sisi manapun selalu aja ganteng. Bukan, saya bukan Belanda atau pengadu domba. Saya warga di sini. Nah, tidak. Kamu harus pergi dari sini. Orang masjid. Ini ada penjajah ke sini nih. Pak Haji. Ini Ariana. Istri saya. Weh, istrimu? Kenapa jadi pengantin nggak undang aku? Pak Haji kan kemarin saya yang nganterin ke rumah Pak Haji. Malah saya langsung serahin ke Pak Haji Mulyadi undangannya. Sopo weh, aku nggak kenal kamu. Jangan so akrab kamu. Bocah ya. Pak, saya Urma. Ini istrinya Agam, dia muslimah. Muslimah? Buktikan kalau kamu muslimah. Atau kamu pergi dari masjid ini. Pak, ya udah. Kamu baca syahadat wahai Pak Haji percaya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Udah, percaya. Oke banget. Alhamdulillah. Iya. Bagus ya. Pak Haji, kita semuanya kan tahu. Kita harus memberikan kenyamanan. Itu harus diberikan bimbingan. Bukan dijauhin. Setuju, jamaah. Bagus. Ya harus begitu. Kamu jadi iman di sini. Iya kan sudah bilang. Udah. Yaudah, ayo, ya. Ayo, kita masuk lagi. Ini apa? Kebalik. Ada apa dengan dia? Kan gagal lagi kan? Maaf ya Agam, tadi bikin kacau. Gak apa-apa sayang. Nih. Katanya kamu mau ke toilet kan? Udah sampe. Agam? Kok kamu di sini nih kan? Buat wanita? Sayang. Aku harus pergi. Ya, makasih ya sayang. Maaf ngerepotin. Karena perutku masih sakit, masih kekenyangan. Ariana. Besok-besok kalau perut kamu masih sakit, kamu gak usah maksain datang ke sini. Mendingan kamu istirahat aja di rumah. Terus kalau kamu butuh sesuatu di sini bisa minta tolong sama saya. Karena kalau di masjid itu ada perbedaan untuk wanita sama laki-laki. Fitri, baik sekali dan perhatian kamu. Iya udah saya aku pergi dulu ya. Di depan aja. Apa ini? Kok kamu malah ngelayanin dia sih? Kita itu mau bikin dia pisah sama Agam. Kita harus jahat sama dia. Kamu harus jahat sama dia. Bu, yang tugasnya jahatin Ariana itu
kan tugasnya buat misahin Agam sama Ariana juga ibu. Loh, kok ibu semua? Bu, saya udah bayar ibu itu mahal. Banyak uang yang udah saya keluarin. Masa harus saya juga yang turun tangan? Ibu, ya benar Mbak Fitri. Kadima. Di sini sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Jangan-jangan tempat kita ditangkap oleh Belanda ya? Ini tahun 2024, Pak Haji. Bukan zaman perang. Tolong, ini tidak bisa dibuka, tolongin! Tolong! Apa sih? Tolong! Tolong! Help me! Hello? Hello? Tolong, tolong! Sam itu loh, ada yang kekunci dalam toilet. Tolong! Ayo! Tunggu dulu. Astagfirullah, itu suara Ariana kan? Sayang! Sayang! Kalau saya tahu yang terkunci istrinya si Agam, saya nggak bakal nyuruh orang-orang datang ke sana. Ya, tidak apa-apa. Takut sekali tadi. Siapa yang mencintai kamu? Kon, si Kasan itu loh. Kenapa toh? Wow. Aku bagian tajil kali. Alah, perkara tajil aja jadi perkara. Lo. Ariana kenapa? Ada yang ngunciin Ariana di toilet. Hah? Siapa yang ngunci? Loh, ambak ember. Oh, ini sekordonya Belanda wanita yang bikin heboh di masjid ini. Pak Haji,
saya bukan penjajah. Saya ini warga di sini. Saya sholat di sini. Tapi tadi ada yang ngunci saya di toilet. Ah, jangan-jangan Pak Haji Mulyadi nih yang ngunciin istrinya Agam. Pak Haji Mulyadi ngunciin istri saya? Memang kue udah punya istri? Astagfirullah. Pak, kan tadi saya udah bilang. Ini Ariana, istri saya. Apa? Udah, Pak Haji jangan bohong deh. Ngaku aja, Pak Haji ngunciin istrinya Agam. Hei, kamu jangan sembarangan nuduh. Udah, Pak Haji. Oke, tenang. Semuanya tenang. Kita akan selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ariana, kamu yakin kamu tadi nggak lihat siapa yang mengunci kamu di kamar mandi? Jadi begini ceritanya, Pak Kuli. Jangan panggil Kuli. Tapi dia maunya dipanggil Kuli, kan? Gam, udah nggak apa-apa. Mau manggil apa aja terserah. Ya, terserah. Gimana, Ariana, kamu nggak lihat siapa yang ngunciin kamu? Jadi begini ceritanya, Pak Kuli. Saya tidak lihat. Udah dibilangin pasti Pak Haji Mulyadi. Dia lupa. Ada pikun. Lala. Busu tidur. Busu bangun. Udah diganti. Mantu tuh. Aku tuh orang suci di sini, orang tua aku ini. Sebentar, Busu bangun. Busu bangun yakin Pak Mulyadi punya bukti sama saksinya enggak? Ya enggak, tapi ya pakai logika aja, ya. Yang paling benci bule di kampung ini siapa? Pak Haji. Ya kan? Dia selalu pengen mengusir penjajah. Ya kan? Ya pasti dialah yang lakuin. Siapa lagi? Busu bangun. Di dalam Islam itu dilarang. Kalau kita tidak punya bukti atau saksi, dilarang untuk menuduh seseorang melakukan sesuatu. Karena tuduhan Busu bangun tidak ada bukti dan juga saksi, kita tidak bisa menuduh Pak Haji Mulyadi yang mengunci Ariana. Jadi kalau begitu, yang ngunci nggak akan dicari nih, nggak ketahuan. Ya udah, sekalian nggak ketahuan, sekalian nggak dicari, ya kan? Nggak bisa dicari lah ya. Sudahlah, saya tidak ingin memperpanjangkan masalah ini ya. Jadi kita anggap saja ini sudah selesai. Ya? Alhamdulillah. Ini nih. Sikap yang patut dihargai dari saudari kita Ariana. Sikap pemaaf yang harus dimiliki oleh semua muslim dan juga muslimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua harus menghargai sikap yang dimiliki oleh saudari kita Ariana. Dia bisa memaafkan orang lain. Masa kita sebagai muslim, orang yang lahir sebagai Islam, tidak bisa memaafkan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bangga banget sama kamu. Oh, hari ini saja tapi. Setiap hari deh, aku bangga sama kamu. So sweet. Oh, sayang. Ariana bule. Info ya, di Indonesia kalau ada orang yang dikunci di toilet, itu artinya banyak yang gak suka sama kamu. Kalau ibu jadi kamu, mendingan balik deh ke Amerika. Ya, tapi itu ibu, kalau saya suka di sini, dekat dengan Agam, dan juga bisa belajar lebih tentang Islam. Iya, Bu. Lagian kalau Ariana pulang kampung ke Amerika, Agam juga pasti ikut. Pokoknya kemanapun Ariana pergi, di situ ada Agam. Oh, so sweet. So sweet. Apaan sih lo? So imut banget. Terbawa suasana, Bu. Ibu Agam, saya mau mandi dulu ya. Agam. Ya udah, ibu juga mau tidur. Besok mau nyiapin sahur. Kamu jangan telat bangun. Enggak lah, Agam kan gimana telat bangun? Agam ada alarm. Alarm apa? Alarm HP. Pinjem HP dong bentar. Buat apaan, Bu?
mau lihat cuaca besok. Dan nih, cuaca cerah sekali besok. Cuacanya cerah besok. Yaudah, Agam tidur ya, Bu? Iya. Dah. Malam. Ya, telat bangun sahurnya. Dengan begitu, istri disalahin, gak bisa bangunin suami buat sahur. Memang jahat. Memang.